Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di rumah Ragam Budaya, persiapan untuk keberangkatan ke Kutai Lama bersama Kayah Him. Salam Ragam Budaya Borneo, Minyak Paras Borneo. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini persiapan berangkat. Lagi persiapan di rumah Ragam Budaya. Oke, kita ke Kutai Lama sama Minyak Paras Borneo Ragam Budaya Kayah Him. Oke, persiapan berangkat, semoga selamat. Lanjut ya, berangkat. Bismillah. Sudah memasuki di jembatan Kutai Lama, memasuki daerah Kutai Lama. Oke, terima kasih. Kita lanjut di Kutai Lama. Oke, sudah masuk di Kutai Lama ya. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat acara di Kutai Lama. Sini sudah memasuki daerah Kutai Lama. Oke, sudah lanjut ya. Oke, persiapan sudah sampai di Kutai Lama ya. Persiapan dari teman-teman di sini. Persiapan untuk memasuki tempat acara. Oke, kita lanjut ya. Oke, ke tempat acara nih ya. Kita memasuki jalan kaki ke tempat acara. Foto sebentar dulu ya. Kita ke tempat acara di sini, lanjut. Oke, salam jumpa ya. Salam budaya lestari, budaya Borneo, lestari budaya Nusantara. Ini ada Mbak Gundal Arts. Adil Katalino, Bacuramin Keser, Gabah Sengat, Kak Jubata. Arus, arus. Kami dari Pasukan Merah Kureru Adat mendatangi undangan Ero penutupan. Siap. Semoga sukses acaranya. Sukses bang, semangat. Teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, kembali ya kita dari, kita lanjut ya di pelabuhan. Oke. Bersama Kayah Him, Ragam Budaya Minyak Paras Borneo. Oke, kita lanjut. Oke, sudah sampai ya kita di suasana di pelabuhan. Di pelabuhan Kutai Lama. Bersama di sini teman-teman, di sini ada guru kadap juga di sini. Nah, beliau hadir di sini ya bersama teman-teman Laung Kuning ya. Laung Kuning. Oke. Bersama nih Laung Kuning kita di sini. Gabung bersama. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lihat foto bersama dulu ya dengan anggota Laung Kuning. Ini buat daripada Laung Kuning. Teman-teman semua, teman-teman komunitas ya. Komunitas di pelabuhan Kutai Kartanegara, di pelabuhan Kutai Lama, Kutai Kartanegara. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Oke, ini sudah sampai ya kita di pelabuhan di ini. Teman-teman juga ini sudah sampai di pelabuhan, sudah memasuki pelabuhan ya. Ini teman-teman sudah memasuki pelabuhan. Pelabuhan Kutai Lama. Ini sangat banyak ya. Oke, kita dengar instruksi dari pihak panitia ya, dari pihak kerajaan juga. Ini aturannya kan? Aturansi untuk ini. Iya, iya.
kawan-kawan. Ini mohon maaf sekali, mohon dimaklumi. Ya Allah, paham aja kalau guru. Kawan-kawan berfoto nih, biar kan artis. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ada sedikit penjelasan dari panitia, pihak panitia pada tamu-tamu. Oke, kita kembali ya di suasana pelabuhan Kutai Lama, cukup padat sekali ya nih. Sebentar lagi rombongan kapal yang membawa naga dari Keraton Kutai Kartanegara akan tiba. Kita tunggu ya. Ini suasana di pelabuhan Kutai Kartanegara di siang ini, hari terakhir erau Palas Benua, erau adat Kutai Kartanegara di pelabuhan Kutai Lama. Kita tunggu ya acara penguluran naga dan belimbur di pelabuhan Kutai Lama Tenggarong Kutai Kartanegara ya. Oke, di sini juga sebagian dari perahu-perahu dan kapal-kapal itu sudah mulai berlimbur ya. Dan di sini di pelabuhan menunggu kedatangan dan penguluran naga. Di sini kita lihat nanti suasana berlimbur di pelabuhan Kutai Lama Kutai Kartanegara. Oke, lanjut ya. Oke, masih di sini ya bersama teman-teman. Masih di Kutai Lama, di pelabuhan Kutai Lama. Kita akan menyaksikan berlimbur di sini nanti ya, dan pengeluaran naga. Mudah-mudahan bisa saya ambil ya videonya ya, karena ini akan basah semua ya, HP apa semua basah di acara berlimbur di pelabuhan Kutai Kartanegara. Oke, kita lanjut ya. Yang kedatangan kapal dari yang ngulur naga. Kita lihat dari kejauhan saja ini ya. Oke, kita saksikan ya, ini acara sudah. Mungkin saya tidak bisa lihat ya dari proses ini ya, dari proses penurunan naga, karena di sini sudah mulai berlimbur ya, sudah mulai berlimbur nih, sudah kita lihat ya. Ini prosesnya, proses sakral di pelabuhan Kutai Kartanegara ya, sudah mulai berlimbur. Mungkin saya menyamping dulu ya. Di sini sih tidak sakral ya, kalau tidak kita basah ya, karena sudah saya alami beberapa kali erau kalau tidak basah itu bukannya kita ini menghormati daripada acara adat sakral ini, biar kita ada sedikit percikan-percikan air dari proses acara berlimbur ini ya. Di sini saya akan mencoba kena dari percikan-percikan ini ya, percikan-percikan berlimbur juga di sini, agar supaya acara sakral kita ini bisa kita rasakan bersama ya. Oke, ini saya rasakan bersama ya acara berlimbur ini. Oke, kita kembali ya, acara berlimbur ini, acara berlimbur di pelabuhan Kutai Kartanegara, di pelabuhan Kutai Lama Kutai Kartanegara. Ini sudah penurunan naga ya, tapi kita tidak bisa lihat ya, dari proses ini saya tidak bisa saksikan dari penguluran naga, karena saya terbatas ya ke arah ke pelabuhannya. Oke, basah ya. Oke, kita lihat ya. Ini saya juga sudah basah. Oke, kita kembali ya